Setelah perhelatan Mekaki Marathon pertama kali sukses di tahun 2017 lalu, Mekaki Marathon kembali digelar. Maraton ini pun diikuti sebanyak 1.500 peserta. Event lari berlatar keindahan alam Lombok ini kembali hadir bertajuk Mekaki Marathon 2018. Mekaki Marathon 2018 yang diselenggarakan di Pantai Mekaki, Sekotong Lombok Barat ini mengusung tema Lombok Bangkit. Bukan tanpa alasan tema ini diangkat, yakni untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa pariwisata Lombok kembali bangkit pasca gempa beberapa waktu lalu. Selamat menikmati larinya, selamat menikmati pemandangannya, dan jangan lupa juga selamat menikmati foto-foto bersama tamu-tamu kita. Nah, apa gunanya dapat hadiah besar juara satu tapi nggak sempat foto sama Mbak Wulan Guritno? Sama Bapak, Ibu, para anak, terima kasih. Polda, Bapak Danrem, dan tentunya juga dari Kementerian Pariwisata. 3, 2, 1. Selain itu, Mekaki Marathon ini juga telah menarik berbagai pihak untuk ikut berlaga. Meskipun untuk pertama kalinya, Hana Mesita Ayu misalnya. Seorang peserta dari Lombok Barat ini mengaku pertama kalinya mengikuti Mekaki Marathon dan cukup mengalami kesulitan ketika melintasi trek yang menanjak. Pribadi saya sih karena pertama kali, jadi lumayan ya, saya belum bisa sampai finish karena ini kan bukan cuma sekedar Selain Hana, peserta lain juga Sony mengaku sengaja datang dari Sumbawa Barat untuk mengikuti event ini. Dan menurutnya Mekaki Marathon 2018 ini merupakan yang paling seru selama ia mengikuti lomba maraton. Selama saya mengikuti lomba maraton, ini yang paling meriah. Saya pernah mengikuti maraton banyak 3 kali dan ini yang paling meriah. Kesan saya selama dalam pelaksanaan perlombaan, selama dalam kegiatan perlombaan, saya sangat kesulitan untuk sangat menaiki tanjakan. Jadi disitulah yang kita rasa nikmatnya lari maraton itu. Trek yang dilalui pada Mekaki Marathon 2018 ini cukup menantang. Hal ini dikarenakan trek yang menanjak dan menurun menjadi tantangan berat bagi peserta. Namun hal tersebut terbayar dengan keindahan alam sekitar Mekaki yang tersebar perbukitan dan pantai yang sangat menawan. Sesuai dengan tujuan event ini diadakan, yang memang sengaja dilaksanakan untuk memperkenalkan keindahan pantai Mekaki pada masyarakat. Mekaki Marathon 2018 memiliki dua kategori, yaitu kategori 10K yang diikuti oleh 1.000 peserta dan 5K yang diikuti oleh 500 peserta. Adapun peserta yang berpartisipasi datang dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan juga dari mancanegara. Lebih lanjut, medali emas diraih oleh Ridwan kategori putra 10K, Suandi serta Fathul Wardi menyusul di belakangnya. Sementara untuk kelas putri diraih oleh Eka Yanti, kemudian disusul Verly Marins S. Subana Feu berada di urutan kedua dan Dewi Suhendri pada urutan ketiga. Sementara pada kategori 5K, Tri Sutrisno menjadi yang terdepan pada kategori putra. Disusul Lamek Yunias Banu dan Yadin di peringkat kedua dan ketiga.
dalam kategori 5K Putri. Vera Febrianti meraih medali emas. Runner-up diraih oleh Mandalena Sari dan Laili Evi Hidayari di peringkat 3. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, GetTV.